Hi guys. Hi guys. Welcome back to my channel. Kali ini gue mau unboxing sesuatu. Kalian mau tahu apa itu? Kita lihat ya. Wait. Paketnya sudah sampai. Dari My Action Cam Soft. Isinya itu lensa buat kamera. Kita lihat ya. Mendingan kita langsung buka aja. Oke. Ting cutter. Filter 52mm, ada kartu garansi, data script, kwitansi pembelian. Oke, okay. Ya udah, isi ini cuma itu aja. Oke, okay. Kali ini kita akan mereview lensa ini 24mm STM. Oke, okay. Mari kita mulai. Kita harus singkirkan dulu ini. Ini filter. Filternya kita panggil ya. Gue beli ini, kebetulan dapat ini, lumayan lah gratisan. Ya, kita lihat filternya. Ini filter UV, filter ultraviolet, high quality dari Ken. Dari mana? Kenco. Biasanya dulu, sebelum mulai ya. Canon EFS 24mm STM. Yes. Pertama, diameter lensa ini adalah 52mm. Kenapa aku milih lensa ini? Kenapa?
karena lensa ini lensa pik biasanya tajam banget. Gue suka tajamannya sih. Iya. Tapi belum coba nih gimana hasilnya nanti. Kita lihat aja nanti ya. Sama kita pasang dulu filternya. Filter UV bonus. Sebenarnya nggak pengaruh sih pakai filter juga. Cuma lumayan lah buat ngalahin lensa biar nggak kegores-gores gitu. Nih kita pasangin. Pasangnya tinggal diputar aja. Nggak pakai repot. Nah, udah. Sini. Lensa ini lumayan berat juga karena karena ini bahannya itu juga dari metal, jadi ya wajar lah berat. Daripada lama-lama kita coba aja langsung di kameranya. Oke, sip, I'll be back. Hi guys, ketemu lagi. Nah, gimana bedanya sekarang udah pakai lensa ini? Sama nih, kita sekarang sudah pakai lensa ini. Gimana perbedaannya? Tajam banget kan? Ayolah, lensa ini lumayan sedikit wide ya, dari kelihatannya sedikit wide. Dari hasil not bad, bagus banget kan? Harga lensa ini itu sekitar 2 jutaan. Canon EFS 24mm. Gimana bedanya? Kayak tadi pakai lensa kit 18-55mm. Hai, jadi apa pendapat kalian tentang lensa ini? Oke, jadi kita simpulkan secara singkat karena gue nggak begitu tahu tentang lensa, gue masih newbie ya. Jadi menurut gue lensa ini mempunyai beberapa kelebihan, antaranya satu dari ukuran size-nya kecil banget, bisa dibawa-bawa kemana-mana, gampang masuk saku juga, cukup banget ini. Dari berat ya nggak terlalu berat ini karena emang kecil, masa berat kan panik. Yang kedua, kualitasnya hasil gambarnya tajam ya, dan terlihat, tapi emang gitu sih. Tiga, lensa ini udah STM, taper motor. Jadi untuk autofocus lensa ini udah gak berisik, bisa buat video enak pakainya, gak ada suara bunyi krik. Yang keempat, ini lensa wide tapi bisa makro, lumayan bagus kan, bagus banget kan. Kelima, yang kelima harganya relatif lebih murah. Oke, jadi demikian unboxing dan sedikit review tentang lensa Canon 24 STM. Oke, sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, bye.